Halo semuanya, balik lagi bersama gue dan kali ini gue bakal main game yang baru rilis ya. Nama gamenya Night Goddess dan seperti biasa buat kalian yang mau download ini game, gue kasih linknya ya di deskripsi di bawah ini. Dan ini game itu 2D shooter game ya dan karakternya cewek semua sih, harusnya cewek semua ya. Dan di sini walaupun banyak SSR-nya tapi tier list-nya itu ya guys, banyak yang nggak bagus juga ya. Ini gue udah ada 4 tapi mostly 4-4-nya nih nggak bagus sih guys. Gue belum dapet yang benar-benar bagus. Jadi so far gue masih pakai dua ini ya, masih pakai Rapi sama Neon sih. Jadi buat kalian yang mau main ini seru banget sih guys yang pasti, dan gampang juga ya mainnya ya. Kalian juga tinggal ngambil ini ya guys, tinggal ngambil apa sih nih di bagian outpost kalau kalian kayak mau ngambil duit XP. Jadi kalian nggak perlu grinding doang sih. Jadi di sini kalian tuh cuma nge-push campaign terus tower sama intercept sih guys. Jadi tiga itu sih. Untuk yang lain nggak ada sih. Jadi so far kalian ngefokusin ke karakternya tuh gampang banget ya. Nah di sini kita bakal naikin Rapi dulu karena ini satu-satunya karakter yang paling bagus ya di antara semua karakter yang gue punya untuk sekarang ini. Dan kita bisa naikin ke max kah? Oh nggak bisa ya. Karena ini butuh banyak banget sih guys, kayak materialnya. Oke, kita upgrade dulu. Nah, dia baru sampai 49 ya. Di sini bener-bener butuh banyak banget untuk ininya sendiri ya. Ini layar gua keterangan sih guys. Oke. Ini udah normal layarnya. Nah, di sini kita bakal main aja. Dan yang gue suka dari game ini itu dia autonya tuh bagus banget ya untuk autoplaynya ya. Nah di sini gue udah chapter 3 ya. Di sini kita tinggal lawan bos. Oke, 315. Kayaknya abis ini 316 sih bosnya ya. Bosnya di 316. Dan kalau misalkan kalian gak pakai auto sih bisa, tapi masalahnya itu kurang bagus ya mainnya sih guys, agak lebih ke arah kentang sih guys ya. Nah kalau auto kalian gini sih gameplaynya ya, dia bakal ganti-ganti karakter sendiri ke posisi yang lebih bagus sih. Oke, ini kita bisa ganti yang di tengah. Ini senjatanya beda-beda so far. Nah ini tuh kayak kita nembaknya manual kayak gitu sih. Oke, itu ada skillnya juga ya setiap karakter, agak sus juga sih ini. Waduh. Waduh. Oke, ini agak susah karena gue pakai mouse ya. Oke, ini gue balikin ke auto aja biar lebih cepat sih guys. Soalnya auto lebih jago daripada gue ya. Nah, ini ada skill dan ada animasinya juga ya setiap karakter. Oke. Ini easy sih guys, ini masih easy sih stage-nya ya. Oke, nice, 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 nice. Nah, jadi gameplay-nya kayak gitu sih. So far selama baru kali ini sih, baru kali ini gue nemu yang autonya jago sih. Yang autonya termasuk jago dan kita tinggal nge-hide aja ya. Jadi kayak kalau misalkan ada bosnya yang ngeluarin misil, roket atau yang lain-lain, itu kita tinggal take cover aja sih guys. Jadi ini so far autonya bagus banget ya. Nah, kita bakal balik ke rumah ya karena gue udah ngeliatin gameplaynya. Nah untuk karakter tadi kan udah gue upgrade sih guys ya. Udah gue upgrade dan di sini juga kayak biasa ada kayak ada equipmentnya gitu ya. Di sini ada equipmentnya, di sini ada skillnya, bisa kalian naikin juga ya untuk skillnya ya. Tuh, kalian butuh burst manual ya. Ini harus dapetin dari simulation room ya. Dan ini ngaruh banget sih untuk skillnya. Untuk cube gue belum ada sih ya. Somehow gue masih belum ada. Dan di sini walaupun kalian karakternya SR, tapi untuk tier listnya jauh lebih bagus ya ketimbang SSR ya. Ini 4-4-nya ini kurang bagus ya, ini masih lebih bagus Rapi sama Neon sih.
Nih di sini gue naikin ke level 40 karena gue emang butuh statnya ya, biar bisa nge-push ya guys, biar bisa nge-push stage ya sampai jauh. Jadi di sini kalian nggak perlu khawatir sih, gue naikin yang nggak berguna tapi emang gue butuh statnya guys, biar dia nggak cepet mati ya. Ini darahnya 44.000 pun dia masih cepet mati sih guys. Ini 56.000, ini 53.000 ya, masih cepet mati juga sih guys. Oke, kita equipin aja. Dan di sini kita lihat arc ya. Lihat arc, di sini tuh ada trap tower buat nge-push tower, di sini ada interception. Interception ini dia ngelawan boss sih, yang which is seru banget. Mungkin gua nggak bakal ngelawan sekarang sih guys karena ini bosnya tuh kuat banget, bosnya bener-bener kuat dan gue paling bisa nembusin darahnya baru sampai kali 5 ya. Kalau misalkan kalian mau lihat juga boleh sih guys, nih gue kasih lihat ya buat lawan bosnya. Bosnya bener-bener kuat sih guys. Gue sekali deh ya, gue start battle. Kayaknya gue kali 5 atau kali 6 sih. Bosnya tuh darahnya tuh banyak banget sih, sekitar 300.000 ya. Ini baru awal banget ya, karena baru rilis. Mungkin gue bisa ngedamage sekitar sampai 180.000 sih guys. Ya ini bosnya nih, ini animasinya juga keren banget. Ya ini kita, ini bosnya ya, pakai somehow kereta tank gitu ya. Nah ini agak sus banget sih nih. Hehe. Nah ini roketnya ini sih guys. Harusnya autonya nembak ke roket tapi ini somehow oke. Mungkin kita bisa nge-cover kali, oh enggak. Nggak perlu guys, nggak perlu ya. Tapi ini bakal mati sih neon kita ya. Ini darahnya udah kali 5, kita ngedamage udah sekitar 160 ribuan ya. Oke, ini udah 170.000, 175. Ya, sekitar 180.000 ya, 187 ya. Nah, di sini kalian bisa dapetin equipment dan berguna banget ya di karakter kalian sih. Jadi kalian jangan lupa buat mainin ini ya, interception. Nah, ini ada, kita masih di level D ya. Jadi ya masih jelek sih equipmentnya ya. Oke, kita bakal ke simulation room di mana kita bisa ngebuka cube ya. Begin simulation. Oke ya. Gak tau sih, gue baru pertama kali sih untuk masuk ke simulation ya. Dan attack buff. Mungkin kita bisa quick battle kah? Karena quick battle biasanya kita nggak perlu masuk sih guys, udah auto ya. Oke, confirm. Kita ambil buff. Gue nggak tahu sih ini bedanya ini sama ini apa. Kita quick battle aja ya. Enaknya bisa quick gitu sih, jadi kita nggak perlu ngeliatin battle-nya satu persatu. Restore. Oh nggak perlu, kita nambahin critical rate aja. Oke, survival buff. Oke, increase defense ya. Mungkin kita perlu defense. Oke ya, recover. Oke, di sini kita bisa ganti party kita nggak sih? Oh, bisa ya guys. Nice. Nah, kita baru balik ya. Tadi masih ada yang level 1 ya karakternya. Di sini kita start battle aja. Karena ini kita lawan boss sih. Ini kita battle 5 itu lawan boss. Jadi mungkin nggak bisa di quick battle sih. Ini harusnya gampang sih. Karena bossnya itu cuma 2000. Core-nya cuma 2000-an ya. Sedangkan kita 6000-an ya. Bedanya 4000 sih guys. Easy sih harusnya ya. Dan ini stage-nya sampai ujung ya. Nunggu sampai ujung dulu baru kita ketemu bossnya ya. Dan setelah ngalahin bossnya kita baru menang sih. Guys, ini masih gampang banget sih. Kayak sambil rebahan juga bisa ya, sambil nonton, sambil makan gitu ya. Ini enak banget sih buat main ini game sih. Masalahnya ini sus banget ya, kayak pentisnya tuh kelihatan gitu ya. Ya, begitulah ya guys. Tapi so far gamenya seru sih. Oke, mission clear. Nice ya, nice ya. Jadi gue juga nggak tahu apakah kalau kita udah ngelarin ini kita cuma dapat satu cube-nya atau gimana ya.
Oke, ini mungkin kita ngambil reload aja ya. Ini 35% tuh lumayan cepat. Oke, ini kita dapat skill manual ya, gila. Dapat 8, terus kita dapat burst manual. Skill juga, ini dapat battle data set ya, gue gak tau buat apa. Oke, kita enter ke B. Oke, ini lawannya boss lagi ya. Kacau sih, banyak banget kayaknya bossnya ya. Kita kalau yang merah-merah ada lambang boss gitu nggak bisa kita skip sih guys, kalau di simulation room ya. Jadi mau nggak mau harus kita mainin sih. Ini harusnya juga cepat sih ya. Oke, gaskan langsung. Dan ini BTW rapi gue, ini udah limit break ke-3 ya, 1, 2, 3. Jadi udah bisa sampai level 160 ya. Di sini max levelnya 160 dan kalian harus naikin semua karakternya dulu rata ya ke level 40 kalau nggak salah ya, baru bisa kebuka ke level 80, terus 120 dan 160 sih. Jadi kayak gitu sih guys. Oke, ini udah win sih, cepet banget ya. Jadi selagi gue ngejelasin ini udah win sih, cepet banget. Ya, mungkin kita bisa ngambil buff yang lain sih guys. Kita ngambil defense. Oh, kita ambil heal spray balet aja ya. Jadi kalau peluru kita kosong, kita ada kesempatan buat ngeheal 2% dari darah kita ya. Oke, kita balik ke home aja ya. Dan di sini ada shop, gue gak tau si shop isinya apa, kita sekalian lihat sih guys. Oke, ini ada kredit 20.000, kita bayar aja ya, ini gratis. Terus nih ada apa, pilgrim supply voucher. Jadi kita nggak tahu sih buat apa. Dan di sini kita masih ke lock union shopnya. Ini ada RE energi. Ini mungkin kayaknya ini bukan cube ya, ini beda lagi ya. Recycling room kayaknya kita belum kebuka sih guys. Ini ada mile edge, ini dari gacha. Ini kita bakal ke bagian recruit ya. Jadi ini tempatnya kalian buat ngegacha dan ini gacha gratisan ya. Gacha gratisan, gacha pakai ini biasa, pakai jam biasa. Untuk yang kanan ini gacha cash ya. Jadi kalau mau gacha cash kalian langsung auto dapat SSR ya. Untuk pertama kali sih ini kayaknya. Dan selanjutnya ini gacha dari friend sih. Ya, di sini mungkin bisa gacha kah kita? Oh, nggak bisa ya guys, sayang banget. Kita masih 1500 dan 10 kali gacha itu 3000 ya jatuhnya. Jadi satu tiket ini hitungannya itu 300 sih guys, recruit vouchernya ya. Dan thank you banget gue sampai di sini dulu. Mungkin kalau misalkan nanti ada perkembangan atau gue tambah kuat ya, nanti kita bakal bikin videonya lagi ya. Ini ada ini ya, ada hadiah juga kalau misalkan kalian nyelesain misi ini ya. Jadi kalian jangan lupa nyelesain, dan ini kita dapat privacy ya. Privacy termasuk salah satu yang bagus juga. Jadi semuanya harus dikelarin sih guys. Apalagi ini ya, clear simulation room sektor C1, terus ini clear chapter 4 sedangkan kita masih di chapter 3. Ini harus clear lantai 20 ya. Ini banyak sih guys. Jadi banyak yang harus diselesaikan ya misinya ya. Oke, thank you banget semuanya yang udah nonton. Buat kalian yang mau invite gua clan juga silahkan. Di sini gua nicknya Tigre, belum ada union ya. Dan so far tower gue masih lantai 12 ya. Di sini gue lantai 12 itu udah termasuk di top 100 sih. Top 200 sih harusnya jatuhnya ya. Jadi gue masih ya belum ketinggalan jauh sih guys. Ini representatif squad gue, masih belum tahu cara gantinya gimana sih. Buat kalian yang mau invite gue ke guild juga silahkan ya. Thank you banget semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.